Assalamualaikum, Abang Assalamualaikum. Saleh Yaakob. Okey, Abang Saleh, kami nak ucapkan tahniah sebab baru-baru ni dapat khabar Abang akan menerima cahaya mata yang ke-13. So, boleh Abang ceritakan sikit perasaan ni sebab jarang-jarang orang zaman sekarang ni ada anak 30 orang. Abang seorang je ni sekarang. Kira dah jarak dia 6 tahun lah baru menanti seorang lagi kelahiran anak. Jadi, saya rasa ini pengalaman yang pertama tu pada isteri saya yang nombor 4 lah. Kita dah biasa. Lagi dia tu dalam sekarang ni masih menanti. Anytime kata doktor. Abang rasa dalam bila tu baby akan dilahirkan? Dalam antara jarak 10 hari atau 7 hari lah. So bagaimana dengan adik-beradik yang lain? Adakah mereka bersedia untuk menerima ahli keluarga yang baru ni? InsyaAllah lah, masing-masing pun dah sedia. Dan katanya, tak tahulah dengan izin Allah lah, sama ada lelaki atau perempuan saya terima. Tapi katanya perempuan. Sebab saya dah ramai perempuan. Lelaki ada 3 orang je. Bagaimana abang boleh manage ketiga 13 orang anak ni? Dengan kehidupan abang amat bahagia. Dengan 4 orang isteri. Abang pun tak ada masalah sebab separuh orang ada masalah kusut je kepala. Tapi abang tenang je. Boleh abang ceritakan sikit? Macam biasa lah. Macam orang biasa. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, rezeki Allah bagi dan itu cara yang mudah. Kita bagi kita segala-galanya, kita harap supaya apa yang kita buat tu berhasil dan cara yang betul lah. Kalau yang tak betul tu, itu yang kita tangguhkan. Tapi kalau kita rasa ada kekurangan ke, kita cari jalan macam mana nak menyelesaikannya kan. Tapi setakat ni alhamdulillah dengan rezeki yang Allah bagi, dengan kesihatan tu semua, jadikan kita mudah lah.